Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua, okey, semoga kamu sihat, okey, berada dalam keadaan sihat, gembira, tenang, okey. Dan hari ini seperti biasa kita sambung bahagian sisi rumusan dan soal jawab kita, okey, di mana kita saya pun telah bagi kamu video awal semalam ya untuk kamu belajar secara tontonan video. Okey, hari ini kita masih lagi dalam tajuk bab 6 fungsi trigonometri, bahagian 6.3 graf sinus, kosinus dan tangent, tetapi dalam bahagian melakar graf. Okey, murid. Okey, jadi di sini kita tengok ya yang cikgu cakap tadilah, kita masih di dalam bahagian 6.3 graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Okey, jadi segala bahan, okey, soalan-soalan kita ada juga saya ambil dalam buku teks. Okey, sebelum kita berjalan, okey, kelas berjalan, saya nak tahu, okey, saya nak feedback daripada kamu sebelum kelas kita berjalan, apa perasaan kamu sebelum kelas? Kamu tulis dekat ruangan chat, nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3. Saya nak tengok. Okay, banyak nombor 1 je ni. Ada tak yang nombor 3? Jangan malu-malu kalau ada nombor 3 cakap, oh ada nombor 2. Okay. Okay, semua 1 dengan 2. 1 ni terlalu excited sangat. Okay, nombor 2 ni okay, good. Okay, mana tahu ada nombor 3, jangan malu-malu bagi tahu. Okay, mungkin kamu tak sihat ke? Oh ada, of course. Okay, okay, good. Jadi sebelum kita memulakan kelas, pastikan kita punya perasaan mesti bersedia, okey, bersedia. Okey, seterusnya murid-murid, terima kasih atas feedback. Okey, sebelum tu seperti biasalah PDPR, oh PDPR, okey. Jadi saya nak cerita sikit kat kamu lah. Okey, walaupun kita pun tak tahu bila masa kita akan bersemuka lagi, okey, tapi yang penting kamu di rumah jaga kebersihan, okey, jaga SOP, okey. Kalau boleh jangan keluar, stay at home. Apa tu, tolong ibu bapa dan hormati mereka. Kamu duduk lama kat rumah tu, jangan nak tengok je mak masak, ada masa tolong, okey, basuh pinggan apa semua, tolong sapu semua, okey, jangan duduk sahaja. Boleh? Boleh ke? Ha, ingat. Okey. So, okey. Okey, seterusnya. Okey. Saya nak minta ulasan ataupun kesimpulan pembelajaran kelas yang lepas oleh kamu. Okey, siapa yang volunteer, refresh balik. Okey, ulas balik apa yang kita belajar hari Isnin hari itu, minggu lepas secara rumusan. Okey, siapa nak volunteer? Ada siapa-siapa nak? Okey. Ke nak saya panggil nama ni? Okey, kalau ada yang volunteer lagi bagus. Siapa nak? Saya. Ataupun siapa tu? Sekejap, saya tak nampak muka kamu. Siapakah itu? Nur Rafiqah ke? Okey. Cik Nur Rafiqah. Kelas yang lepas hari Isnin, saya belajar pasal graf. Saya tahu macam mana apa itu amplitude, macam mana nak lukis berdasarkan persamaan yang dia bagi. Lepas tu saya tahu semua ada yang macam tan dia tak ada, kalau untuk graph tan dia tak ada amplitude. Dia ada asymptote. Macam tu lah. Okay. Okay. Ada lagi tambahan? Ada lagi seorang? Kalau nak melengkapkan lagi ulasan tu. Apa yang kita buat hari Isnin? Ingat lagi siapa yang masuk hari Isnin punya kelas? Kita guna aplikasi apa ya? Siapa ingat? GeoGebra. GeoGebra. Okey, saya harapkan kamu explore lebih lagi tentang GeoGebra sebab nanti kamu boleh main-main masukkan persamaan, jadi kamu boleh nampak okey bagaimanakah graf kamu berubah apabila nilai A, nilai B dan nilai C ditukar-tukar. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya, okey. Sebelum ni kita kamu dah tengok dah bentuk graf kan. Kadang kita puas fikirkan apa kita nak relatekan graf tu dengan kehidupan yang sebenar. Jadi kat sini saya nak share sikit, saya nak bawa kamu menonton. Okey, sekejap ya, saya nak keluar sekejap daripada share screen. Okey, kamu boleh buka kamu punya sound, kau nak dengar, takut tak dengar kan?
Ya, ya. Okay, sekarang nampak tak apa yang saya share sekarang? Nampak? Nampak. Nampak. Okay, saya nampak. akan buka satu video yang ringkas, tak lama, 1 minit lebih sahaja. Kejap ya. Kejap ya. Kesan graf kosinus iaitu pada radar pengesan kelajuan. Di sini didapati... Sekejap ya, tak besar pula gambar saya ni. Saya besarkan. Kejap ya, nampak tak video yang saya ni? Nampak. Dia kecil ya? Okey. Ke dia tak bergerak? Cikgu tak bergerak. Tak bergerak. Oh, sekejap. Dia tak bergerak ya? Sekejap kan? Okey. Kejap ya, saya tak tahu apa silapnya di sini. Okey. Okey, sekarang nampak kan? Okey. Nampak juga. Itu pada radar pengesan kelajuan. Okey. Kesan graf kosinus iaitu pada radar pengesan kelajuan. Di sini didapati aplikasi matematik dan fizik digunakan apabila ditekan atau diaktifkan satu gelombang radio akan dilancarkan dengan kelajuan cahaya dan akan kena pada kenderaan yang disasarkan, dan apabila gelombang tersebut kena pada kenderaan tersebut dan terpantul kembali pada alat pengesan radar dan akan menukarkan gelombang tersebut dalam bentuk frekuensi yang akan dikira sebagai untuk mengetahui kelajuan kenderaan tersebut. Manakala kesan graf sinus pula dalam bahagian mesin elektrokardiogram iaitu ECG. Degupan jantung yang normal menghasilkan satu pola yang mewakilkan setiap aktiviti bagi setiap bahagian jantung kita. Pola tersebut boleh dilihat di bahagian mesin ECG yang dipanggil sinus rhythm. Jadi, pola tersebut kita dapat mengesan sekiranya ada pola yang tidak normal yang berlaku di mana-mana bahagian jantung, dan seterusnya dapat mengesan bahagian jantung yang manakah yang mempunyai masalah. Okey, itu sahaja video kita. Ha, jadi kamu pun dah tahulah. Okey, kegunaan graf kosinus, graf sinus, okey. Okey, jadi sekarang kamu homework kamu, kamu cubalah cari pula apakah kegunaan graf tangent. Ha, cuba kamu Google. Okey, sekejap ya, saya share screen. Okey, seterusnya kita masuk okey pembelajaran pada hari ini. Okey, di mana berdasarkan kita punya DSKP lah. Okey, sebelum ni okey saya tanda dengan merah. Kita dah buat melukis graf, okey. Untuk melukis graf, kita dah menyelesaikan persamaan trigonometri dengan kaedah graf. Okey, pada hari Isnin pula kita dah belajar menggunakan perisian dinamik iaitu GeoGebra. Okey. Okey, lepas ni perisian dinamik. Okey, kita guna GeoGebra. Okey, yang warna kuning ni pula yang kita akan buat hari ini. Okey, di mana kita melakar graf fungsi y sama dengan a sin bx tambah c, lepas tu cos, lepas tu tan. Okey. Jadi seterusnya tanpa melengahkan masa, okey. Okey, aktiviti pertama, okey. Kelas Isnin tu pun saya dah bagi sikit pencerahan berkaitan dengan persamaan graf. Jadi kat sini kita nak mengetahui bentuk graf. Okey, kamu fokus sebab nanti kita ada aktiviti kuis simple, kuis lepas kelas. Jadi kalau kamu fokus untuk kelas kita ni, kamu insya-Allah dapat markah penuh dalam kuis kita. Okey, fungsi graf fungsi sinus. Okey. Jadi, boleh tak ingat dengan saya, bagi tahu saya macam mana rupa graf sin? Bentuk mangkuk bentuk ke? S.
Bentuk S. Okey, bagus bentuk S. Jadi kita refresh balik. Okey. Kalau persamaan Y sama dengan A sin BX tambah C, A tu amplitude. Amplitude tu apa? Ketinggian. Ketinggian. Okey, jangan lupa A ni adalah ketinggian. Ketinggiannya di sini. Oh, tinggi dia. Ada nilai yang maksimum, ada nilai yang minimum. Okey, B, wave atau cycle. Apa maksudnya tu? Color. Okey, color. Kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni ada berapa color? Satu. Okey, satu dalam berapa darjah? Okey, dalam berapa darjah? 360. Okey. Jangan lupa ya, B tu adalah, yang B ni adalah color atau bentuk yang lengkap dalam 360 tau. Okey, dalam 360. Jangan lupa, mesti dalam 360. Okey. Last sekali, apa maksud C? Pergerakan. Pergerakan ataupun move. Oh, atas ke bawah. Okey, bagus. Okey. So sekarang semua yang kita belajar ni semua ada kaitan tau. Okey. Jadi kita tengok lagi contoh. Ha. Kalaulah graf positif sin X macam tu. Okey, bagaimanakah rupanya graf negatif sin X? Boleh cerita kat saya? Macam mana rasanya? Ini positif ni. Kamu cuba je, salah tak apa. Terbalik. Okey, bagus, tahniah. Memang kamu pandai. Terbalik. Macam ni. Jadi bila kamu nak melakar graf nanti, jangan terburu-buru. Kamu tengok dekat nilai A dia tu, nilai depan dia tu. Okey, nilai depan kat sini. Ni kalau tak ada tanda negatif, maksudnya asallah. Ni bentuk asallah. Yang ini negatif. Okey, bagus. Okey. Okey. Soalan seterusnya. Okey, apa maksud 2 tu? Ketinggian dia 2. Okey, ketinggian 2. Okey, untuk pengetahuan kamu, graf yang sebelah bukan graf yang sebenar lagi tau. Okey, soalan yang seterusnya, daripada persamaan, okey, daripada persamaan yang saya highlight ni, okey, ada berapa kalah dalam 360? Satu. Okey, saya... Okey, bagus. Terima kasih. Bagus. Okey, saya nak seorang tolong ceritakan kat saya bagaimanakah rupa graf yang akan kita lakar berdasarkan persamaan yang diberi. Tinggikan graf dekat 2. Tinggikan graf dekat 2, lepas tu yang dekat negatif 180 ke 360 turun dan ke negatif 2, cikgu. Okey, kita tengok betul ke tidak. Okey, bagus. Tahniah. Okey, bagus. Macam tu. Jadi kamu dah dapat idea lah kan? Okey. Ini yang asal. Yang sebenar berdasarkan persamaan. Okey. Last untuk C ni. Okey. Kalau sekali pandang kan. Okey, berapa A kita? Satu. Berapa B tu? Okey, bagus. Bagus sangat-sangat. Satu. Berapa? Okey, bagus. Berapa B kita? Satu. Apa maksud modulus? Apa maksud modulus? Positif. Okey, positif. Okey, semua positif. Positif semua. Okey, soalan yang terakhir. Rasanya bagaimanakah rupa graf kita bila ada modulus? Semuanya dekat atas, dekat bawah semua. Ada. Dekat bawah tak ada. Yang bawah tu tak ada. Direct dekat atas. Okey, yang... Okey, bagus. Terima kasih. Yang saya colorkan ni ada tak ada di situ. Okey, jadi dia akan naik ke atas. Okey, kita tengok macam mana rupanya. Okey. Okey, jadi selesai. Semuanya berada di atas. Okey. Okey, kita masuk graf cos pula. Okey, graf cos pula. Seperti biasa. Kalaulah positif cos, bentuknya begitu. Kalau negatif cos, macam mana? Terbalik juga. Ingat, bila positif dan negatif, kita punya bentuk akan terbalik dia punya daripada bentuk asal. Tetapi kita punya sudut tetap sama. Okey, sudut kita tetap sama macam ni. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey.
Okey, cos 2x. Okey, apakah nilai A kita? 1. Okey, bagus. Okey, apa maksudnya 1 tu? Ketinggian dia 1. Tinggi dia 1. Okey, tinggi dia 1. Okey, nilai maksimum dia 1. Nilai minimum dia? Negatif 1. Okey, bagus. Okey, apa maksud 2? Apa B kita? Ha. Ada dua makhluk. Dia ada dua kalah. Ada dua kalah. Okey. Bagi ayat yang lengkap, dua kalah dalam berapa degree? 360. Okey. Bagus. Okey, bagus. Okey, dapat disimpulkan bahawa, siapa nak simpulkan bagaimanakah rupa graf kita? Ha, bagaimana rupa graf kita kalau macam ni? Okey. Siapa nak tolong? Lagi satu. Ada dua mangkuk. Dalam 360. Ada dua mangkuk. Dalam 360. Okey, kamu tengok macam ni. Dua mangkuk dalam 360. Dua bentuk yang lengkap dalam 360. Okey, bagus semua. Okey. Okey, yang terakhir untuk cos. Okey, y sama dengan cos x tambah 1. Apa maksud tambah 1? C kita tu. Tambah 1 adalah C. Apa maksudnya? Injak ke atas. Okey, bagus, tahniah semua. Di mana graf kita akan bergerak ke atas, begitu. Okey. Okey, maksudnya kamu tengok titik dia kalau kat sini sebelum ni 1, dia naik 1 unit ke atas. Semua titik-titik graf tu naik ke atas satu kali. Okey, yang terakhir graf tangent. Sama juga. Kamu kena ingat kalau positif bentuknya seperti di sebelah kiri. Kalau negatif bentuk dia macam mana? Sebelum tu saya nak tanya, garisan yang putus-putus saya buat ni apa nama garisan ni? Tapi ingat asimtot. Asimtot. Okey, bagus Alicia, Atilah tadi. Okey. Ha, okey, asimtot. Jadi kalaulah kita nak tukar kepada negatif, macam mana rupa dia? Balikkan. Terbalikkan. Okey, bagus. Kamu kena ingat dia terbalik, dia reflect dengan paksi X. Dia reflect dengan paksi X. Tengok perbezaan . Okey, kalau macam tu dia terbalik macam ni. Terkena. Jap, saya padam balik. Jangan lupa bila kamu nak lakar, dia tidak boleh terkena dengan asimtot. Dia hanya boleh menghampiri sahaja. Okey, menghampiri sahaja. Menghampiri je. Okey, dan ini pun sambunglah semula begini. Okey. Okey, murid-murid, kita tengok yang terakhir tak silap saya untuk Tan. Okey. Ha, Tan. Kalau modulus. Okey, sebelum tu. Kalau modulus, apakah bentuk tan kita punya graf? Semua ke atas. Okey, semua ke atas. Okey, jadi kamu tengok tau. Kamu kena perhatikan gambar rajah kamu tu. Okey, kalau semua ke atas maksudnya, apa yang di bawah ni, semua naik atas. Okey, secara reflect pada paksi X. Jadi dia naik macam ni. Okey, dia naik macam ni lah. Okey, ataupun saya padam balik, saya tunjuk yang sebenarnya. Okey. Semuanya naik atas. Okey, begitu. Okey. Okey, sekarang ni nampak macam kamu memang memang kamu dah dapat bayangkan ataupun kamu dah dapat keluarkan apa maksud A, B dan C. Okey, jadi yang seterusnya, okey, aktiviti yang kedua, kamu kena tahu bagaimana untuk mengeluarkan persamaan daripada graf. Okey, saya bagi contoh. Ni tak pernah tunjuk lagi ni. Okey, sekarang kita perhatikan betul-betul. Okey, saja saya nak tanya kat kamu daripada graf ini, apakah amplitude kita? Nilai A kita? Dua. Okey, bagus. Tahniah. B kita? Tiga. Okay, apa nilai B kita? B adalah apa? B adalah kitaran lekap dalam 360. Okey, kalah. Okey, berapa B kita tadi? Tiga. Tiga, bagus. Caranya, kamu macam ni, kamu dah tahu A adalah 2.
Okay, B adalah 3. Dia ada pergerakan tak atas dan ke bawah? Tak ada. Okay, bagus. Okay, bentuk apa? Cos ke tan ke sin? Sin. Okay, bagus. Okay, tolong bagi tahu saya apakah persamaan yang boleh kita bentuk daripada graf ni? Y sama dengan apa? Okay, bagi tahu. Okay, siapa nak jawab tu? Asyikin ke? Siapa nak jawab? Afika. Okay, Afika. Berapa Afika? 2 sin. Okay, mesti bermula dengan Y tau dulu Afika. Y sama dengan, okay. 2 sin. Sin 3X. Okey, 3X. Okey, bagus. Tahniah. Okey, yang lain, kalau kamu nak cuba, okey, cuba je. Jangan takut. Kalau salah, saya tak marah. Yang penting, kamu berani mencuba. Okey, kalau salah, jangan malu. Bila salah, bila kamu salah, kamu tahu. Maksudnya macam tu jawapannya. Nanti kamu akan lebih berani dan kamu akan lebih ingat. Okey, dengan admit ni jangan takut. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Fikir dulu, okey, apa bentuknya contoh yang kedua ni? Okey, siapa nak bagi tahu? Cos ke tan ke sin? Cos. Okey. Cos. Okey, saya bagi cos. Okey, yang pertama cos. Okey, apakah nilai A dia? Tengok betul-betul gambar Raja. 2.5. Kamu tengok betul-betul skala? 3. Betul ke? 3. Okey, bagus. 3. Okey, seterusnya. Okey, ada jawab 3. Okey, terima kasih. Saya tak perasan kamu ada tulis dekat chat. Mungkin kamu ada masalah mic kan? Okey. Okey, seterusnya ada berapa color? 2. Okey, bagus. Okey, B kita 2. Okey, bagus. Terima kasih. Tahniah ada yang menjawab di situ. Okey, tolong bagi tahu saya apakah persamaan yang boleh kita bentuk? Y sama dengan. Okay, teruskan. 3 cos. 3 cos. 2x. 2x. Okay, jangan lupa tulis 2x. Okay, tadi Hazwan ni letak, tak ada letak 2 eh. Okay, ada juga jawapan dalam message. Okay, bagus. Terima kasih. Tahniah. Megat, Hazwani, Fakira, Hanis. Okay, saya rasa kita ada contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir. Pertama, apakah bentuk? Tangent. Okey, tangent tan. Okey. Sekarang ada berapa color ni? Okey. Apakah persamaannya ni? Siapa nak tolong? Positif ke negatif? Sebab itulah negatif. Sebab itulah kita kena ingat. Okey, bagus. Sebab itulah kita kena ingat bentuk asal graf tu. Jadi kalau kita ingat bentuk asal graf tu, bila kita tengok, bukankah sepatutnya start dekat atas? Kenapa kat bawah ni? Maksudnya negatif. Macam tu. Jadi kita akan dapat. Okey, kita akan dapat ada sini sebenarnya saya pun tersilap. Saya pergi copy paste sepatutnya gambar rajah ni. Mungkin tu kamu takut nak jawab. Gambar rajah ni kat sini tak ada. Kita sampai 360 sepatutnya saya tunjuk kat kamu. Okey, dan jawapan dia adalah negatif tan X. Okey, Y sama dengan negatif tan X. Okey. Bagus, terima kasih semua sebab kamu berani menjawab soalan saya, okey? Okey, jangan takut. Okey, kita dah selesai bahagian ni. Okey, bahagian yang ketiga. Kita nak masuk aktiviti yang ketiga iaitu word wall. Okey, jadi di sini saya nak 5 orang volunteer. Okey, volunteer untuk menjawab soalan kuis yang ringkas dia berkaitan yang kita belajar hari ni. Siapa nak? Siapa nak? Saya keluar sekejap.
Kalau tak ada nak, saya petik nama. Ha, cepat. Kamu bincang dengan kamu. Siapa nak? Simple je. 5 orang je. Sekejap ya. Saya keluar daripada ni. Present. Ha. Kalau senang bolehlah Aidil jawab. Senang je Aidil. Salah tak apa. Kita berani mencuba. Aidil nak ke Aidil? Saya teacher. Okey, Megat. Nama dulu Megat nak. Seorang. Nombor dua siapa? Oh, tak boleh. Aidil, soalan tak boleh tengok dulu Aidil. Dia macam rahsia. Okey, macam tu. Okey, siapa nak? Kau. Saya. Syahira. Okey, Syahira. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Atila. Syaza, Atila. 4. Syaza. Lagi seorang? Afika. Afika. Okey. Jangan risau. Tak susah. Kalau salah pun tak apa. Nanti kamu tahulah. Oh, salah. Ha, macam tu. Jangan malu-malu. Okey, sekejap. Saya share screen. Sekejap ya. Kat mana saya nak cari? Okay, my activities. Ha, okey. Sekarang kita dah masuk. Okey, sekarang nampak eh. Okey, saya pergi kat game. Okay, nampak ya sekarang? Okay, boleh dengar? Okay. Boleh. Okay. Okay, sekarang volunteer. Siapa nak jawab dulu? Saya. Azila ke? Afika. Okay, Afika. Afika nak soalan nombor berapa? Nombor 3. Nombor 3, kita tengok. Apakah persamaan fungsi bagi graf berikut? Sekejap. Negatif 2 B? B. Okey, kita tengok betul ke tidak? Yes. Betul. Tahniah Afika, selesai. Okey. Seterusnya siapa nak jawab? Nombor 2. Saya je. Saya. Ha, siapa tu? Siapa tu? Ah, bincang korang berdua. Ah, bincang semua. Siapa nak dulu? Korang bincang. Bagi Megat dulu ah cikgu. Bagi Megat dulu ya. Okey, Megat dulu. Okey, kita bagi Megat. Okey, Megat, soalan nombor berapa? Saya ambil nombor 4 tu. Okay, nombor 4. Apakah persamaan fungsi berikut? Ya, go lah. So, langsung. Ah, saya rasa jawapan dia A tu. A, okey, kita tengok. Yeay, eh korang bagilah cheer sikitlah kawan korang. Okay, good. Yeay. Okay, so sekarang Megat lepas. Okay, sekarang okay, bincang antara korang. Siapa nak dulu? Saya dah sikit. Ah, bincang. Saya dulu. Ah, siapa? Saya. Syahira. Okay, nombor berapa Syahira? Saya nak 5. Okay, 5. Apakah persamaan fungsi graf berikut? Sekejap eh. B ke? Tengok betul-betul tanda. Tengok betul-betul. Cepat 9 saat, 8 saat. B kot. B. Okey, kita tengok. Okey, tak. Okey, tak apa Syahira. Okey? Tak apa, nanti kita cuba lagi. Nanti kita tengok Syahira ya. Okey. Sekejap ya. Sekejap ya. Okey. Tadi okey Syahira. Okey, sekarang tinggal Atilah dengan Syaza. Okey, Atila. Soalan nombor? 1. Okey, soalan nombor 1. B. B ya. Tengok ya. Okey. Tadi Syahira sebenarnya kita tengok graf tu atas ke bawah. Jawapan dia tadi ke atas tau je pergerakan dia. Okey, tak apa tak apa. Lepas ni kita cuba lagi. Okey, yang terakhir Syaza. Okey, soalan terakhir Syaza. Syaza nak mana?
Oh, pilih ya Ego? Ya, yeah, Syazah pilih nak yang mana. Saya nak nombor tiga Ego, tiga. Nombor tiga. Negatif dua sinus. A Ego. A, betul. Tengok tu betul pergerakan dia. Sekejap. Negatif. Sin X tambah 1. Tak nampak ke huruf A ke? Kita tengok ya. Salah. Okey, tak apa, kita tengok kat sini. Sekejap ya. Dah habis masa kat situ. Okey. Dia sebenarnya kalau Syazah tengok tadi kan, dia ke bawah. Terbalik. Negatif. Dia terbalik. Okey. Dengan jawapan-jawapan kita tadi. Okey, tak apa. Sekurang-kurangnya, okey, korang berjaya. Lebih daripada dua yang betul. Okey, tak apa. Tahniah. Okey, kita selesai di situ. Okey, kita kembali semula kepada presentation kita. Okey, kita dah masuk di dalam bahagian Mari Melakar Graf. Okey, terima kasih kepada 5 orang murid-murid yang berani mencuba, Megat, Syahira, Atila, Syazah dan Afrika. Okey, diharapkan lepas ni ada ramai lagi volunteer-volunteer yang ingin mencuba. Okey, jadi seterusnya sebelum kita pergi lebih jauh, okey, yang terakhir sekali adalah Melakar Graf. Okey, fokus betul-betul kat sini. Saya tunjuk macam mana nak melakar graf dan nanti kamu cuba. Kamu cuba pula macam mana nak melakar graf . Okey, apa-apa pun. Okey, sebelum ni okey, kita bergantung kepada bakat. Okey, bakat. Okey, kamu kena ingat BKT, bakat. Bakat tu B adalah bentuk. Jadi kita tengok bentuk dia. Oh, bentuk dia adalah sin. Okey, lepas tu positif. Apa bentuk positif macam ni lah. Sin. Jangan lupa. Lepas tu K, color. Okey, sekarang boleh bagi tahu saya ada color dia berapa di situ? Tiga. Okey, bagus. Tiga color kita. Okey, lepas tu T tu apa? Tinggi. Berapa tinggi kita? Tiga juga. Okey, so sekarang lepas tu kan, okey, kita fokus dulu yang asas. Yang asas tu maksudnya persamaan yang asas yang tengah-tengah ni dulu. Persamaan dulu. Yang modulus tu abaikan lagi. Okey, jadi sekarang kamu buatlah. Oh, macam ni. Oh, maksudnya kita lukis dulu tau. Oh, maksudnya ada tiga color. Maksudnya sin tu ada tiga. Satu. Kalau boleh bila lakar tu janganlah kita punya bentuk tu tak sama size. Agak-agak sama size lah. Okey. Dua. Tiga. Kita tahu tiga color dalam 360. Jadi kat sini adalah 360. Macam tu. Okey. Jadi 360. 360 ni kita ada tiga color. Maksudnya kita bahagi dengan 3, maksudnya 120 darjah. Maksudnya 1 ni 120. 1 ni 240. Bahagi 2 lagi 60. Dekat sini 180. Macam tu cara dia lah. Okey. 300. Lepas tu letak paksi X, paksi Y. Okey, kamu rasalah daripada soalan yang saya buat ni, jawapan yang saya buat ni dah siap ke? Belum. Kenapa belum? Sebab modulus. Dia modulus. Kamu rasa kalau modulus sepatutnya bagaimanakah rupa lakaran saya? Bawah tu tak ada. Okey, bagus. Tahniah. Modulus tak ada tempat yang negatif. Jadi semua naik atas. Macam tu. Semua naik atas macam ni. Semua naik atas. Jadi seterusnya, okey, kamu lukislah tempat yang baru, jangan tempat yang sama. Nanti yang lain tu kamu padamlah. Okey. Satu ada berapa tu semua? Ada 6. 1 2 3 4 5 6. Okey, baru siap. Okey. Jadi yang ni kita masukkan balik kita punya degree kita. Okey. Dan seterusnya macam tu. Okey. Jadi yang penting kamu tahu apakah bentuk, color, tinggi. Okay, lukis dulu, lepas tu baru masuk angle, baru senang. Okay, lepas tu baru kita fokus. Ada tak tambahan-tambahan? Tambahan-tambahan ni maksud contoh macam ni lah. Oh, ada modulus. Macam tu. Okay, seterusnya contoh yang kedua. Okay,
daripada bakat kita untuk melukis tu, daripada bakat kita. Ah, bentuk dia bentuk apa? S. Sin. Okey, betul. Sin. Positif ke negatif? Positif. Okey, bagus. K, color. Berapa color kita? Satu. Color kat depan eh. A eh. Okey, dua. Tinggi kita berapa? Dua. Kejap. Betul, siapa yang cakap satu color tadi? Saya yang silap tulis. Ha, color kita satu. Tinggi kita? Dua. Okey, okay, murid-murid, kalau cikgu ada tersilap tulis kat sini, jangan kamu senyap. Tak apa, tegur je, tak ada masalah. Ha, sebelum kita jauh terpesong kan. Okey, so sekarang, oh ada tolak satu. Ada tolak satu. Okey, apa maksud tolak satu tu? Graf dia akan bergerak ke bawah. Dia akan bergerak. Oh, okey, bagus. Ah, jadi, okey, jadi yang asal, kita tulis dulu yang asal. Okey, maksudnya sin, tapi ada satu kala je. Jadi saya pun buatlah satu kala. Okey. Oh, lepas tu tinggi dia adalah dua. Jadi, oh sini dua, sini negatif dua. Oh, tetapi dia tolak satu ke bawah lah cikgu. Ah, macam tu. Kalau tolak satu yang ke bawah, kalau saya, saya suka lagi buat, kita galakkan lagi buat garisan. Okey, garisan nak bagi nampak pergerakan tu. Okey. Okey, maksudnya dekat sini kita letak negatif tiga. Okay, negatif tiga. Okay, negatif tiga. Ah, jadi nanti kita punya graf ni akan bergerak ke bawah satu kali. Okay, kalau kamu bayangkanlah sebenarnya dekat sini adalah negatif satu. Ni sini satu, jauh sangat pula tiga saya tu. Saya padam sikit. Okay, sini dah negatif tiga. Ah, jadi kamu lukislah ke bawah. Dia bergerak ke bawah. Maksudnya daripada kosong tu pergi ke satu. Ha, contohnya macam ni. Dia bergerak ke bawah satu kali. Ha, okay. Lepas tu padam. Okay. Ada soalan ke? Takat ini? Ada. Ha, tak ada. Tak ada je? Tak ada. Okay. Okay. Macam tu contohnya. Eh. Ha, nanti kita nak tengok. Kamu berjaya buat tak? Ada lagi tak contoh saya? Ah, contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Okey. Okey, contoh yang ketiga ni. Okey, boleh cerita kat saya berdasarkan bakat kamu untuk melakar. Okey, bakat kita. Okey, apakah bentuk? Mangkuk. Okey, mangkuk. Okey, mangkuk, saya buat mangkuk. Positif kan? Okey, berapakah color kita? Satu per dua. Berapakah tinggi kita? Satu per dua. Satu per dua. Ah, jadi di sini kan murid-murid, kalau kamu tengok, okay, kalau kamu tengok, okay, dia punya gambar rajah kan, satu per dua, separuh je bentuk dia dalam 360. Okay, maksudnya kalaulah bentuk mangkuk kita macam ni, mangkuk kita macam ni kan, satu, kan, tapi disebabkan dia separuh, jadi kita padam sebelah. Ah, padam dia sebelah, dan kita letaklah kat sini 360. Ah, sebab setengah sahaja dalam 360. Okey, kamu nampak kat situ eh? Ah, sebab itulah kena hati-hati. Okey. Okey. So sekarang, okey, ada soalan untuk soalan terakhir ni? Ada lagi tak? Saya pun tak ingat. Okey, dah tak ada dah. Okey. So sekarang, okey, kita pergi ke aktiviti yang terakhir. Okey, saya nak tengok. Okey, kamu boleh tak menjawab ataupun melakarkan graf daripada soalan yang saya bagi. Okey, kamu pergi balik dekat Telegram kita. Saya ada masukkan link pendek. Okey, kamu masuk kat situ. Siapa yang pakai laptop, kamu boleh lukis pakai mouse. Siapa yang pakai phone, kamu boleh lukis pakai tangan jari kamu. Okey, kamu boleh pergi sekarang. Ah, tapi jangan log out pula Meet ni. Kamu keluar je. Kamu tetap dengar suara saya. Okey. Kamu keluar kejap. Okey, dapat soalan, terus lukis je. Nanti saya tengok. Okay, kamu terus lukis je. Jangan lupa tulis nama sebab saya nak tahu, okay, siapa yang buat, siapa yang buat.
Lepas itu, walaupun kalau kamu tak dapat tulis sangat sudut, tak apa. Sebab kalau pakai jari, mungkin jari kamu besar, tak dapat nak tulis sudut. Okay, kamu cuba dulu. Okay, ada 3 soalan. Masuk ya. Baru 2 je yang buat. Pergi dekat Telegram tu, masuk dekat PEDEC. Saya bagi masa kamu beberapa minit. Kalau ada masalah, cakap ya. Kalau tak dapat masuk. Dekat sini baru ada 2 orang yang sedang buat. Okay, mana lagi? Okay, daripada 24, 2 orang yang sedang buat. Okay, Atilah sedang buat. Atilah dah ada kat situ. Atilah, saya nampak garisan dia baru, graf kamu mana. Salah tak apa ya, kamu cuba je salah tak apa. Jangan risau, saya tak buat apa-apa pun. Okay. Kamu masuk dekat link PEDEC yang saya bagi yang terakhir sekali tau. Link yang terakhir sekali tu. Saya ada ubah link tadi. Saya takut ada yang terpergi link lama. Baru 3 orang buat. Cikgu tak nampak saya punya eh. Siapa tu? Siapa nama? Seri. Seri. Okey, kejap saya nak tengok Seri punya ada tak. Atilah ada. Nick ada. Okey, Iman ada. Seri jap. Alisha ada. Fakira ada. Warna purple lah Afrika. Syaza sedang buat ni. Kejap eh Seri. Afrina ada. Seri ada. Ada Seri. Okey. Oh bagus, dengan pantasnya. Sekarang daripada 26, 22 orang sedang mencuba. Okey, bagus. Teruskan usaha anda. Kamu buat setakat mana yang termampu, yang kamu rasa boleh. Okey. Saya tak. Ya, ya. Siapa tu? Saya punya ada tu. Siapa yang bercakap? Atilah eh? Ya. Untuk soalan berapa? Soalan pertama. Okay, soalan pertama, Atilah ada. Saya nampak nama Atilah tadi. Atas kali ni. Atilah atas lagi tadi. Ni Atilah punya. Okay. Cikgu baca dia nak alih ke soalan kedua tu. Okey, Syazan nampak tak dekat bawah tu ada anak panah? Oh, ada anak panah. Ingat iklan ku, ingat iklan. Iklan? Kalau kamu tak berjaya tulis sudut tak apa, saya nak bentuk je dulu. Okey. Kalau kamu berjaya lukis bentuk tinggi, dekat situ kita dah dapat dah 2 markah kemungkinan dekat situ. Okey, soalan 3 sekarang kita tengok. Sekarang siapa buat ni? Siap ada garisan asimtot. Okey. Tak apa, take your time. Soalan 1 hampir semua nak hampir semua selesai ni. Dasha cikgu. Sekejap, siapa tadi? Tak nampak muka tadi. Afiq. Afiq, Afiq dah set 3-3 Afiq. Ya yeah, cikgu. Okay. Tak sure. Tak apa, tak apa. Yang penting kita mencuba. Kita tengok nombor 3. Atilah. Oh Afiq. Wah Afiq. Bagus Afiq. Betul. Tahniah Afiq. Gitu. Okay. Nanti Afiq kena tahulah dekat mana kedudukan sudut kita, 360 mana, 180 mana. Dan jangan lupa ya, nanti yang sebenarnya kamu kena letaklah paksi X, paksi Y. Okay. Dia pakai jari buruk je tu. Tu tu betul-betul saya faham. Kamu pakai phone ke? Ya cikgu. Bila pakai phone memang agak mencabar sikit lah kan. Jari kita besar. Kita punya graf pun nampak tebal. Okey, tak apa.
Fakirah pakai apa Fakirah? Hello sir Fakirah lukis ni. Fakirah tak dengar eh. Fakirah punya graf nampak halus ya tulisan dia. Warna merah siapa? Tak ada nama. Untuk soalan ketiga. Okay, bagus. Ah, saya ada itu. Ya kan? Syazah. Okay. Daripada sini pun kita boleh tahu perwatakan kita. Okay, daripada pemilihan warna. Okay, kenapa kamu pilih warna biru? Kenapa kamu pilih warna hijau? Okay. Colourful. Okay. Okay, pada masa yang sama saya go through ya. Saya tengok Atilah punya. Atilah punya betul. Nombor dua saya tak ada nama. Tiga betul. Iman betul. Alia betul. Yang ini tak ada nama, ada paksi dia. Alisha betul. Afiqah betul. Fakirah pun betul. Syazah on the way. Kita tengok tengah Syazah sedang buat lagi bukit eh. Baru. Okay, come on Syazah. Come on, you can do it. Okay, Afiq betul. Saya nak tekan river tu. Okay, bangkut. Ha. Afnan. Afnan, nanti Afnan tengok kertas soalan satu Afnan. Kertas satu Afnan kurang satu bukit. Sepatutnya kena ada empat Afnan. Nanti Afnan tengok balik. Okay, boleh, boleh. Okay, boleh ya. Okay, pasal eh. Okay, tak apa. Jangan malu-malu. Salah tak apa. Biar kita tahu mana kita salah, nanti kamu lebih ingat. Okay, Ashikin pun check. Ashikin, soalan satu. Ashikin, bukit Ashikin. Bukan dua eh. Okay. Bukit kita ada empat. Mariam betul. Azim betul. Okay, Syahirah betul. Ha, siapa ni? Aidil. Aidil tengok betul-betul soalan nombor satu Aidil. Kalau kita dua je. Aidil bukit Aidil sampai enam. Kita ada tengok balik soalan nombor satu. Sorry cikgu, sorry. Okay. Ha. Okay, siapa ni tak ada nama. Sofia betul. Megat Amir. Okay, betul. Megat Amir siap tulis sebelum dan selepas kan. Dia bawa ni atas. Okay. Nanti Megat jangan lupa padam yang bawah tu tau Megat. Nanti kat exam nanti kita tak boleh ada bentuk yang bawah tu ya Megat. Okay, saya terus go through soalan 2. Okay, soalan 2 pula. Y sama dengan 2 cos 2x. Okay. Tak, pertama tak ada nama tapi betul. Nombor dua, Atilah pun betul. Sofia pun betul. Afiq pun betul. Fakirah pun betul. Lengkap dengan sudut. Tapi Fakirah jangan lupa ya. Cantik lagi kalau kita letak paksi X dan paksi Y. Labelkan paksi kita. Okay. Afiqah betul. Okay, nanti kat sini tak ada nama. Siapa paksi kuning dengan merah ni? Tak ada nama. Ada satu je color kamu. Sepatutnya color kita kena ada dua. Okay. Mariam. Mariam satu, dua. Mariam pun check soalan nombor dua Mariam. Sebab kenapa tiba-tiba kamu punya graf tu satu ke bawah tu pula? Separuh pula terkeluarnya. Mariam tengok. Alisha okay betul. Alia Najihah betul. Syazah betul. Ideal sedang buat kot. Dengar ni, tak ada nama. Afrina betul. Warna purple. Syahirah betul. Seri betul. Warna kuning tak ada nama. Ashikin betul. Iman betul. Satu ni tak ada nama. Okay, itu sahaja. Dan last kali saya go through untuk soalan yang ketiga. Tapi minta maaf lah, saya sahaja je nak masukkan Tan. Tan ni dia agak complicated sikit. Lagi-lagi kita nak buat dekat sini. Okay. Atilah betul. Okay, kat sini tak ada nama. Afiq tadi betul. Okay, Fakirah betul. Alisha betul. Okay, jangan lupa kalau boleh nanti letaklah garisan asimtot ya. Jangan lupa kena ada asimtot tu. Syazah betul. Okay, Afiqah betul. Mariam betul. Seri betul. Sofia betul. Kat sini siapa nama? Tak ada nama. Alia Najihah, okay betul. Afrina betul. Mimi betul. Okay, hampir keseluruhan kamu berjaya melukis, okay. Tapi jangan lupa, kamu lakar ni tak lengkap lagi sebab kebanyakannya kita tidak meletakkan sudut. Tapi tak apa, saya terima sebab
keadaan yang sukar untuk meletak nombor kan. Tapi yang penting kamu dah tahu letak paksi, bentuk, okay. Ideal, ideal sedang buat. Okay, Iman betul. Syahirah betul. Ni tak ada nama ni, separuh je. Okay, itu. Okay, jadi okay kot. Boleh kita stop dah kot. Tapi baguslah, tahniah semua memberi respon yang agak bagus. Okay, jadi kita berhenti untuk aktiviti ini. Saya hampir nampak keseluruhan kamu berjaya membuat melakar graf. Okay, kita terus semula pergi ke di sinilah. Sekejap, ya. Okay. Okay. Okay dah ya, stop ya. Dan takut excited pula nak menulis, nak melakar kan. Okay, jadi di sini kita dapat simpulkanlah bahawa, okay. Okay, kita refresh baliklah. Refresh baliklah apa yang kamu buat tadi ya. Okay, di mana? Okay, kita tengok baliklah. Okay, sepatutnya bentuk yang kamu buat untuk soalan nombor satu tadi, kebanyakannya hampirnya semua betul. Okay, di mana mula-mula kita buat, kita tengok, oh dia ada dua color, satu, lepas tu dua, oh disebabkan dia ada paksi, sorry, sebab dia ada modulus, jadi semuanya positif. Okay, bila semuanya positif, saya pun ubah semula kat tempat lain, oh semuanya positif, maksudnya semua naik atas. Okay, macam tu. Okay, barulah kita labelkan. Okay, 360, 180. Jangan lupa untuk kamu buat latihan nanti yang saya bagi nanti dalam PDF tu. Jangan lupa buat kita punya sudut. Okay, jangan lupa buat sudut. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok. Okay, untuk soalan nombor 2 tadi, oh y 2 cos 2x. Okey, y 2 cos 2x. Okey, jangan lupa kita punya bakat tadi kan. Okey, bakat kita tadi, bakat untuk melukis. Okey, apa b kita bentuknya tadi? Kamu buat betul cos. Okey. Okey, apa color kamu tadi? Macam tu. Okey, color kamu tadi adalah 2. Okey, apa tinggi kamu tadi? 2. Maksudnya bagus. Bila kamu nak buat tu, kamu soal diri kamu semula. Jadi sepatutnya jawapan yang sebenar, saya terus letak jawapan yang sebenar sebab tadi pun kamu dah lukis tadi kan. Okey, jadi kita ada bentuknya beginilah. Okey, satu, satu, dua. Saya lupa tadi siapa seorang, dia terjatuh kat sini satu. Nanti kamu betulkanlah balik. Okey, saya padam balik eh. Okey, jadi jangan lupalah. Pastikan lengkapkan paksi X, paksi Y kat sini 360 bahagi 2 180 macam tu ya. Okey, kosong. Nanti kamu lengkapkan kita punya sudut. Okey, yang terakhir tadi, yang tan tadi. Kebanyakannya kamu pun dapat buat tapi ada juga yang tak buat graf asimtot. Okey, jangan lupa buat graf asimtot, graf pula, sorry, garisan asimtot ya, yeah. Jangan lupa. Okay, jadi pastikan bila kamu melakar tu nanti kita tak menyentuh garisan asimtot dia, dia menghampiri saja. Okay, macam ni eh. Okay, lepas tu apa lagi nak buat ni? Okay, betul ke ni jawapan dia? Tak. Ha? Oh, tak betul ke? Oh, ya ke? Alah, saya ingatkan betul. Bagus, betul. Maksudnya modulus. Maksudnya kita bawa naik atas macam ni. Jadi yang bawah tu kita padam lah. Okay, kita padam. Okay, sekejap. Saya padam balik. Tulis balik. Okay. Okay, jadi harap kamu bolehlah buat. Okay, jadi kita pun sudah di penghujung kelas. Okey, jadi dapat disimpulkan kelas kita pada hari ini. Okey, saya lihat tadi kamu berjaya. Kamu boleh menyatakan perubahan pada graf berdasarkan A, B dan C tadi. Kalau A tu berapa, dia tinggi ke, dia naik ke, B tu apa, C tu apa. Okey, yang kedua pula, okey, kamu berjaya mengeluarkan sekurang-kurangnya satu persamaan fungsi daripada tiga gambar rajah yang diberi tadi. Okey, lepas tu kita punya word wall pun tadi macam tu juga, berjaya. Okey, kamu boleh tahu daripada graf tu, okey, apa kita punya persamaan graf. Okey, yang seterusnya adalah, okey, kamu berjaya melakarkan graf sekurang-kurangnya satu daripada tiga. Saya tengok hampir semua boleh lakar graf tapi kita tak dapat buat yang lengkap lah.
Tapi kamu aplikasikan apa yang kamu lukis tu pada tugasan yang saya bagi sekejap lagi. Okey. Okey, seterusnya. Okey, apakah ulasan ataupun kesimpulan kamu untuk kelas hari ini? Okey, siapa volunteer nak jawab? Tolong bagi ulasan. Okey. Siapa nak bagi tahu? Saya boleh situ. Siapa tu? Seri. Okey, Seri. Okey, silakan Seri. So hari ni alhamdulillah saya dapat belajar macam mana daripada graf tu saya nak keluarkan persamaan, jadi persamaan. So saya kena tahu dia punya color, dia punya amplitude, lepas tu graf tu positif ke negatif. And kalau ada tambah satu tu dia akan naik ke atas, kalau tolak satu dia turun ke bawah. Lepas tu, okay. Ya, lepas tu seterusnya macam mana nak lakar graf mengikut formula bucket tu, BKT. B untuk bentuk, K untuk color dan T untuk tinggi. So dari situ saya boleh tahu macam mana saya nak lakar graf saya. Okey, ada lagi? Itu sahaja. Okey, terima kasih Sri. Satu ulasan ataupun kesimpulan yang begitu lengkap. Okey, bagus, tahniah. Okey, memang bagus lengkap. Jadi gitu. Okey, jadi untuk gambaran kelas akan datang, okey, pada minggu depan, okey, baru lengkap kita punya bahagian yang terakhir untuk graf kita tau. Kita melakar graf, okey. Kita nak menyelesaikan persamaan trigonometri dengan lakaran graf. Itu yang penting, kenapa lakaran graf tu kita memang fokus. Contohnya kita nak lakar dulu. Nanti ada lagi satu persamaan yang kalau kamu ingat sebelum ni, okey, kelas hari minggu lepas, hari Khamis, yang kita refresh balik bentuk linear graf garis lurus sama ada menurun, menaik, ingat ya? Lepas tu kuadratik, senyum atau masam, okey, apa lagi? Kita punya graf kubik, okey, kan kita buat, kita refresh balik. Dan ada lagi satu, reciprocal ataupun salingan. Okey, oh silap kat sini. Okey, salingan. Jadi untuk yang akan datang, kamu melakar graf yang macam sekarang ni. Dan lagi satu tambahan, kita kena lakar lagi satu graf sama ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga ataupun yang keempat di dalam paksi yang sama. Macam tu. Jadi kamu tengok, kita lukis graf garis lurus. Jadi daripada situ kita boleh tahu bilangan penyelesaian bergantung kepada berapakah bilangan persilangan antara dua graf. Okay, itu yang kita akan belajar pada minggu hadapan. Okey, seterusnya. Okey, sebelum tu apakah perasaan anda selepas kelas? Tolong nyatakan dalam ruangan chat sekarang. Okey, satu. Okey, bagus, tahniah. Ada tak yang ada tiga tak? Mana tahu mula-mula macam ni kan. Lepas tu last kan tiga sebab Allah tak reti lukis ke ada ke? Okey, semua satu, saya tengok satu, saya sebab saya faham, okey. Oh, ada banyak satu, tu memang betul excited tu. Okey, jadi saya keluar sekejap, okey, saya akan bagi, link kehadiran di ruangan chat. Okey, saya akan bagi link kehadiran ruangan chat sekejap lagi ya, dan link quiz, okey, di grup Telegram. Okey, sebelum itu, sebelum terakhir sekali, di akhir kata saya, okey, kita sentiasalah bersyukur walaupun kita tak tahu sampai bila kita berada, kita ada PDPR ni, kena sentiasa bersyukur. Kita kena terima sesuatu tu dengan positif. Sebab apa? Bersyukur, kita ada banyak lebih masa dengan family kita. Bersabar dan sentiasa menghargai masa. Jadi di rumah tu kalau boleh kena guna masa dengan sebaiknya. Kalau tak tahu nak buat apa, buatlah latihan admin. Okey. Jadi seterusnya saya akan bagi link kehadiran. Jangan lupa dekat dalam link kehadiran tu ada feedback refleksi kelas pada hari ini. Okey, jangan lupa kamu isi. Jangan keluar lagi ya, sebab sekejap lagi kamu ada sesi soal jawab dengan Nazir. Sekejap ya, saya nak bagi link kelas.
Okey. Ini link kelas online. Oh, silap pula saya bagi. Sekejap. Sekejap ya. Saya kena buka laptop saya. Sekejap ya. Ada dapat tak saya bagi? Dia dah masuk belum? Belum. Okay, sekarang masuk. Okay, sekarang. Baru masuk. Sekarang ada kan? Okay. Saya kena lipat laptop saya pula. Okay. Jadi bila kamu dah isi, okay. Jangan lupa masukkan kamu punya refleksi pada hari ini. Nanti saya akan masukkan kita punya quiz ya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kamu jangan keluar ya, tunggu ya sebab kamu ada sesi soal jawab. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, jangan keluar tau, saya je keluar. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sekejap. Thank you, cikgu. Thank you. Thank you, cikgu. Saya nak stop rekod. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.